Pegawai puskesmas melakukan aksi mogok kerja menyebabkan pasien terlantar, tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Para pasien yang sudah datang sejak pagi bingung, tapi tidak tahu harus bertanya kepada siapa karena puskesmas benar-benar kosong. Puskesmas Jati 7 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat kosong tanpa kehadiran karyawan ataupun petugas medis. Padahal saat ini waktu sudah menunjukkan jam operasional puskesmas. Sejumlah pasien mengaku heran, namun tidak tahu harus bertanya kepada siapa mengenai apa yang terjadi di sini. Jam berapa datang? Nggak tahu, saya baru kesini soalnya. Baru katanya jam 7. Biasanya jam 7. Sekarang jam berapa? Jam 8. Sakit apa ibu? Lagi mau kontrol. Mau bacain apa sih hasil ronsenan ke dokter. Kosongnya puskesmas hari Jumat ini karena para pegawainya tengah melakukan aksi mogok kerja. Pasien mengaku sama sekali tidak mengetahui hal ini. Ke sini di mana aja? Ya, ya nggak tahu. Balik lagi apa gimana? Ya balik lagi lah. Balik lagi. Balik nanti nyari dokter umum. Emang nggak tuh Neng di sini sepi begini? Nggak tahu. Ya nggak tahu kan orang awam Pak. Ya mau periksa dikira ya udah buka gitu kan, bukanya jam 7 katanya ya. Udah saya kesini. Sekarang jam berapa? Jam 8 lebih malah. Cuma ada satu orang. Merasa kecewa Neng? Ya kecewa sih sedikit. Sedikit kenapa? Ya soalnya saya datang belum pada datang. Katanya jam 7 mbaknya. Belum diketahui alasan para pegawai puskesmas melakukan aksi mogok kerja. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Untuk membahas apa alasan aksi mogok kerja pegawai puskesmas, kita telah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Bapak Agus Susanto. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mbak. Baik, selamat Pak. Siang. Selamat siang. Ini apa yang mendasari para pegawai ini mogok kerja, Pak? Gimana, Mbak? Apa yang mendasari para pegawai ini tidak masuk kerja atau mogok kerja? Oh, ya ini yang perlu saya luruskan. Jadi, sebenarnya tidak ada mogok kerja. Karena masyarakat pada hari itu, pada hari kemarin, ya Jumat, itu bisa kita layani. Memang ada sedikit miskomunikasi di internal. Lalu kami mendapatkan laporan bahwa ada keterlambatan petugas untuk memberikan pelayanan. Dan selanjutnya teman-teman di puskesmas, semua baik itu IGD, rawat jalan, maupun pemegang program lainnya juga melayani layanan yang ada di puskesmas tersebut. Jadi memang ada sedikit, mungkin bukan mogok kerja Mbak, yang perlu saya klarifikasi ini. Tidak ada mogok kerja, dan ini hanya keterlambatan teman-teman saja, karena ada beberapa kegiatan juga di mana di luar puskesmas. Dan pada hari itu juga, dan kita bisa buktikan pada hari ini kami pantau terus, kami dan jajaran, semua jajaran dinas kesehatan, kami memantau ke puskesmas, layanan berjalan dengan baik. Kalau itu, Mbak. Bapak tadi bilang ada keterlambatan, apakah keterlambatan itu dilakukan oleh semua pegawai? Kan bisa jadi ada pegawai yang kemudian piket pagi, yang kemudian bisa membuka dan melayani pasien seperti itu ya di pagi hari. Oh iya, yang saya sampaikan tadi, ini ada sedikit miskomunikasi, tetapi sudah kita luruskan. Kalau seandainya mogok, berarti kan layanan kepada masyarakat
tidak bisa dilaksanakan. Pada kenyataannya mungkin hanya selisih waktu saja, bahwa ada keterlambatan saja dalam pemberian pelayanan tersebut. Sekali lagi saya pantau juga hari ini Mbak, kemarin dan hari ini juga kita pantau di puskesmas tersebut, layanan biasa seperti biasa, bahkan tadi sampai dengan jam 11 tadi teman-teman di puskesmas masih memberikan layanan kesehatan tersebut. Baik Pak. Jadi ada sedikit miskomunikasi saja, sedikit Mbak. Kalau bisa di sharing Pak, miskomunikasi seperti apa ya Pak, sehingga mungkin agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Oh iya ya, miskomunikasi mungkin antara teman-teman staf dengan pemangku kebijakan yang ada di puskesmasnya. Tetapi itu sudah dikelirkan lurus. Ternyata mungkin saja jadwal-jadwal tersebut juga kan, baik itu yang shift pagi yang saya disampaikan tadi, ada shift siang dan shift sore. Nah, terkait miskomunikasi saya kira bisa saja terjadi di manapun. Dan yang jelas mungkin saja keterlambatan tersebut dianggap bahwa itu terjadi mogok. Sekali lagi itu bukan mogok kerja Mbak. Baik. Kalau mogok kerja kan dari pagi sampai dengan kapan masyarakat tidak bisa dilayani. Baik. Terima kasih. Jadi hanya keterlambatan saja saya kira Mbak, keterlambatan saja dan sudah kita luruskan. Baik, terima kasih ya. Pak Agus, ini mudah-mudahan ya tidak terulang karena yang menjadi bingung adalah masyarakat yang ingin berobat di sana ya Pak ya. Oh iya Mbak, kami ini adalah pelayan masyarakat. Baik, terima kasih Jadi Pak Agus. Jadi kami sudah berjanji bahwa kami selaku insan kesehatan terutama di layanan primer itu akan memberikan layanan kepada masyarakat. Baik, terima kasih dan Pak Agus. Alhamdulillah hari ini juga bisa dipantau. Boleh dipantau. Baik, terima kasih Pak Agus Susanto. Layanan yang diberikan oleh teman-teman berjalan dengan lancar dan baik. Baik, terima kasih Pak Agus Susanto selaku Kepala Dinas Kesehatan dari Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.